Ceng 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 ceng. Saya sekali buat take review apa salahnya kan? Ambil nafas dulu lah. Sebenarnya aku takut sebenarnya nak cakap, tapi aku cuba. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang ditaruh. Hai, assalamualaikum. Siapa yang baru tu jumpa YouTube channel aku ni, korang jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Thank you so much kepada yang dah subscribe aku. Sekarang dah 1000 subscriber. Sebenarnya 1000 subscriber, potong rambut aku lah. Nampaklah kemas sikit kan. Takdelah, try baik. So jadi hari ni aku nak buat tech review berkenaan dengan ada 3 jenis mikrofon untuk vlog. Yang first kali, wireless microphone. Yang kedua, lavalier. Yang ketiga, boom mic. So comparison apa yang aku ada sekarang ni, contohnya yang first kali aku nak review kat korang. So sekarang ni ada 3 iaitu barang untuk aku vlog. Contoh iaitu yang pertama sekali lavalier. So aku terus audio jack dekat handphone aku, then aku attach dekat video aku. Yang pertama. Yang kedua aku gunakan boom mic, brand daripada Video Mic Go daripada Rode. So yang keempat iaitu Comica wireless. So by the way, aku nak unboxing benda ni, nak tengok dia punya kualiti dia macam mana, bagus tak bagus. Dia tulis kat sini broadcasting level multifunction. So broadcasting level ni dia macam ni. So nak tengok apa yang dia bagi, apa yang dapat dalam ni. So nak tengok perbezaan dia yang lain dengan boom mic dan juga audio jack lavalier. So nak tengok kualiti dia macam mana. So dah lama sebenarnya aku nak beli benda ni, tapi itulah, tengah kewangan kurang cantik kan, masalah PKP ni. Jadi kita terpaksa, sebab kita kena invest satu benda yang kita minat, kita rasa nak cuba hobi yang baru. Alright, stay tune guys, korang tengok satu persatu perbezaan ni. So aku nak unboxing dulu benda ni, nanti penghujung sekali aku akan tunjuk satu persatu perbezaan sound dia, okay? So mari kita unboxing. So ni dia Boom XU, brand daripada Comica. So apa yang aku beli iaitu 2 transmitter dan juga 1 receiver. So jadi kita nak tengok barang dia macam mana, cun tak cun, dengar suara dia crispy clear ke tak. So aku baca dulu kat belakang ni apa yang ditulis. Features dia, mini and portable broadcast level, dual channel UHF wireless microphone. So UHF ni maksudnya untuk dia control korang punya frekuensi daripada, macam contoh korang pergi supermarket, macam loyat ke apa ke, frekuensi dia terlampau banyak. So dia kontrolkan dia punya level frekuensi tu lah, supaya mic apa yang korang cakap tu jelas dan juga tiada gangguan daripada signal lain lah. Tu kelebihan dia. Yang ketiga, internal and external mic to input mode, working distance is up to 120. Jarak dia boleh 120 meter. Multi channel use for several device work together. Korang boleh tambah lagi korang punya transmitter lebih banyak. Tak silap aku dalam 40 transmitter boleh combine dalam satu receiver tu. So agak okey juga untuk masuk features ni. Biasanya aku pakai dua, untuk dua transmitter dua orang pun dah cukup dah kan. Yang keenam, auto scanning and quick IR pair. Korang cakap boleh quick infrared. Tak silap aku dia kena rapat, kena touch macam tu je, then terus connect korang punya receiver. So LCFMS switch, 60 level adjustment gain control multi function, real time visual power and audio dynamic monitor, special anti loss design and for external lavalier mic, real time visual power and audio dynamic monitor, special anti loss design for external lavalier mic, colorful TFT display high resolution. Mungkin receiver dia punya monitor tu lebih cantik, mungkin ada color. Support screen flip, dia punya screen tu mungkin dia punya display dia boleh lipat, jadi kita try tengok. Design with multi function belt clip and compact. So multifunction benda ni mudah korang bawa mana, korang boleh clip dekat poket atau korang punya tali pinggang lah. So compact lah benda ni, mudah. So apa lagi, kita buka. Jarang-jarang nak beli benda-benda macam ni. Time ni lah baru nak cari wireless mic. Sebelum ni tak ada fikir pula. Sebelum ni pakai audio jack dan juga boom mic je kan, lebih jimat. Tapi itulah, sound tak berapa clear sangat, tak berapa jelas. Macam korang dengar sekarang ni, aku pakai Rode Mic Go boom mic. Murah saja aku beli tu, dalam 300 setengah macam tu aku beli. So jadi kalau buka, nak ambil sing. Nice. Nice packaging bro. So aku buka. Nice bag. Nice lah bag dia. So dia punya material dia agak cantik, memang quality. Dia ada dua compartment. Satu dia ada stitching sikit warna oranye, korang boleh tarik.
Nice guys, so korang boleh bawa mana lah, lebih senang lah supaya tak hilang kan. So function bag ni bagus juga supaya korang kemas dalam bag tu tak berterabur korang punya receiver dan juga transmitter. So kita buka compartment yang pertama, apa yang dia bagi. Apa yang dapat compartment yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 item guys. So 8 item guys, macam-macam ada. Okay, buka yang first sekali. Apa yang pertama sekali yang dapat iaitu depth cap. Ada 2 lah, dapat sebab 2 transmitter lah depth cap. Dan yang ketiga pula dapat audio jack direct ke H1 korang atau SC untuk korang recording. Untuk direct terus korang punya SC atau H5 yang korang ada mic daripada luar tu. Dan adapter body ke, dia ada perbezaan kabel eh. Contoh kau ada kamera ni, untuk kamera, kabel ni untuk kamera korang lah, audio jack receiver korang dan juga body korang. DSLR atau mirrorless boleh. Yang kelima pula dapat smartphone, kabel untuk smartphone korang, receiver direct terus smartphone. Yang kelima apa dapat? Yes, clip mic direct ke transmitter. Ada 2 eh, clip mic direct ke transmitter. Dan juga last kali, okay, apa yang dapat? Charger mikrofon korang. Dia menggunakan type C. So jadi kita kemas-kemas ni. Jadi kita buka apa yang ada sebenarnya kat dalam ni. Okay, jadi kita buka compartment yang kedua, yang paling besar sekali ni. Apa yang ada? Alright, confirm lah. Mic. Ui, sebaik tak jatuh. Dia bagi kat aku ni, manual guide. Sebab apa? Tak baca, malah baca. So ni dia, kau nampak jelas tak? Receiver dan juga transmitter lah. 2 transmitter. So kalau korang tak faham, dekat sini dia ada tulis transmitter. Lagi satu receiver. Dia macam ni lah, dia tulis receiver kat sini. Mudah korang faham. So jadi aku tak sabar nak try dia macam mana. Crispy tak crispy orang cakap. Aku try dulu lah, korang yang dengar. Sebab aku tak dengar apa yang aku buat ni. Time edit baru dengar. So kita test dulu. Nak tengok 3 comparison ni, iaitu boom mic, lavalier mic dan juga wireless mic daripada Pomica XU. Produk ni tak ada nak suruh aku review ke, nak produk review ke. So ni aku punya pendapat sendiri lah, pendapat ikhlas akulah. Aku punya quality ni macam mana. Alright, okay, apa yang sekarang korang dengar ni, apa yang aku cakap ni, korang dengar daripada mic microphone daripada Rode, iaitu Video Mic Go brand daripada Rode. So korang macam mana dengar? Jelas ke tak jelas? Boom mic ni ada banyak kelebihan dia dan banyak kekurangan dia. First sekali, aku memang sebelum ni banyak video-video aku gunakan boom mic daripada Rode ni. So lebih jimat lah sebab harga pun murah, dalam 300 tengah macam tu. Tapi ini yang basic punya, direct terus dia tak menggunakan bateri. Actually boom mic ni sebenarnya sesuai untuk korang bawa ke mana dan tidak perlukan wire yang banyak, bateri yang banyak. So korang ambil boom mic tu, cocok terus ke DSLR atau mirrorless korang dan korang record. Tu kelebihan dia. Dan sound dia, apa yang ada depan kamera tu, yang tu yang akan direkod. Dan kekurangan dia pula yang aku tak suka, dia punya noise belakang dia still dengar. Ada dengar sikit-sikit, macam ada orang borak-borak kat belakang. Tapi kalau depan memang jelas, tapi dia tak betul-betul crispy lah. Dengar lagi situasi dia macam satu hall, macam mall, dia still dengar orang jalan tapak kaki semua. Tapi nak dengar natural sound daripada yang okay sesuai untuk vlog, iaitu boom mic lah yang aku suggest. So lebih cepat, lebih senang. Kalau contoh macam lavalier mic atau wireless mic, korang nak kena pasang, nak kena cucur, letak belakang kabel. So lebih lambat lah. Kalau pakai boom mic, direct terus cepat. Kalau macam sekarang ni aku record pakai boom mic, so lebih jelas kot. Sebab dalam rumah ni pun aku seorang je, tak ada siapa pun. Tapi dia dengar macam berdengung sikit lah. Ada berdengung sikit kan. Itulah. Sekarang ni aku tengah record menggunakan lavalier microphone daripada brand lavalier microphone sendiri. Aku tak tahu brand dia nama apa. Yang ni sesuai untuk smartphone korang. Ni aku cocok terus record ke smartphone untuk lebih cepat dan korang boleh record menggunakan phone korang. Ni pakai audio jack, dia ada 2 jenis, lightning dan juga audio jack. Lavalier microphone ni sesuai untuk korang cakap sorang-sorang atau borak depan kamera sorang-sorang. So benda ni lebih jelas lah. Dia punya panjang dia pun not bad juga, dalam 1.5 meter macam tu. Dia punya jarak dia, kabel leg dia, mikrofon 1.5 meter. Agak jauh juga, sesuai lah untuk korang cakap sorang-sorang macam ni. Dia panjang lagi eh. So benda ni lebih senang bawa, lebih cepat, lebih jimat lah. Benda ni pun harga dalam RM35, RM40 macam tu beli. Sesuai untuk korang vlog menggunakan smartphone korang lah. Lebih cepat, lebih jelas kalau korang low budget pakai ni lah. So yang apa yang korang dengar ni, aku record pakai lavalier eh. Tengok dia punya sound dia okey ke tak okey, korang boleh komen dekat bawah. Okey, apa yang korang dengar ni, apa yang aku rekod sekarang ni, aku menggunakan Pomica Boom XU. So yang ni transmitter daripada B
Dan aku pakai yang sekarang ni A, transmitter A dan juga transmitter B. So jadi apa yang korang dengar sekarang ni lah menggunakan Comica Boom XU. Korang dengar jelas ke tak jelas? Aku tak dapat tahu sekarang ni, aku tengah record. So nanti bila aku dalam editing nanti baru aku tahu edit dia punya sound dia best ke tak best. So dia punya transmitter ni dan juga receiver dia punya size dia agak kecil eh, kalau korang tengok. Memang comel eh, kecil je. So macam korang punya sebesar lighter. So aku tak tahu dia punya ketahanan bateri dia berapa lama. So korang boleh standby lah power bank dan korang cucuk untuk korang charge bateri tu lah. Yang bagusnya yang aku suka ni sebab dia memang practical dia punya function, sebab sebenda ni kecil dan ringan. So korang ada clip dekat belakang ni, so korang boleh clip sama ada sini dan juga ke poket korang lah atau tali pinggang. So lebih practical. So dia ada microphone bahagian sini. Kalau korang tak nak dengar bahagian angin-angin tiup ke, korang boleh letak depth cap. Lebih dia punya sound angin tu tak berapa dengar sangat lah, so lebih jelas. So korang dengar macam mana, nice tak nice? So dia punya antena dia boleh lipat good way korang, sesuai untuk 90 degree lah, lebih cantik. Okay, aku cerita sikit apa yang sesuai sebenarnya, apa yang aku nak buat sebenarnya dengan wireless mic ni, Comica Boom XU ni. Aku sebenarnya aku nak buat recording macam interview atau borak dua orang personal, atau aku cakap seorang-seorang, atau aku unboxing. Apa yang korang dengar aku tengah unboxing tu macam mana, sesuai tak voice yang aku tengah record ni sekarang? Lebih jelas kan. So keliling aku ni aku tak dengar macam sound pita air, sound aircon. Jarak dia memang khas untuk yang dekat saja. Lebih jelas lah apa yang korang tengok. Lagipun dia ada dua transmitter, boleh review apa-apa barang ke, produk ke, sambil tu aku borak-borak ke kan. So lebih sesuai lah untuk penjagaan kualiti korang. Jadi itu saja sedikit aku dah share sikit dekat korang comparison, iaitu lavalier mic, boom mic dan juga wireless mic. So kalau korang rasa mana yang lebih sesuai, korang boleh komen dekat bawah ni. So apa-apa soalan korang boleh tanyalah. By the way, aku beli dekat Boom XU Comica ni baru lagi launch dalam berapa minggu sebenarnya, baru dalam berapa hari. So aku nampak Comica ni ada keluaran yang terbaru, XU pula. Jadi apa lagi aku sambar lah, sebab aku tengok dekat FB page Comica Malaysia, aku direct PM, aku terus pergi kedai dengan berharga RM949 tak silap aku, promotion sekarang ni. Tak tahulah ada berapa lagi stok kan. Kalau korang nak, korang boleh direct terus pergi page Comica Malaysia. Benda ni tak ada review ke apa ke, yang ni aku saja untuk aku unboxing untuk korang juga, sharing dekat korang. Jadi kalau korang suka aku review unboxing atau aku review something apa-apa berkenaan dengan tech gadget ke apa-apa ke, pasal kamera ke, so korang boleh komen lah. Kalau yang baru terjumpa YouTube channel aku ni, korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa share aku punya video ni. Alright, okay, itu saja video untuk setakat hari ni. Assalamualaikum, jumpa the next video aku review samuan kereta kawan aku ni. Korang jangan lupa tengok guys, tunggu dan lihat. Alright, check it out. Assalamualaikum.